ada orang nyapu-nyapu. Sepedaku jelek tapi lumayan angles, lancar jaya. Kira tadi udah hijau, kok cepet banget merah. Kita goes pagi. Jalan ini jalan yang menuju rumah sakit yang setiap hari aku lalui kalau mau pergi ambil obat atau mau pergi ke toko. Jalannya bersih dan rapi. Kanan kiri itu sebelah kiri wisata Soto Village ya. Kita lanjut pelan-pelan. Goes pagi biar kaki pun sehat. Sendiri kita jalan, nggak bawa topi hari ini, panas cuacanya. Jam 8:35 pagi. Cuacanya hari ini agak cerah.
Kemarin hujan, hari ini cerah. Ini tepi jalan juga bersih. Terus ada bunga-bunga pohon apa ini. Itu di sana tanaman yang buat makan hewan, sapi, babi, kambing, tuh itu hijau-hijau. Ini daerah Ciai ya, daerah bawah. Ciai dekat Cangkeun. Memasuki jalan raya besar. Ini lampu merah kedua. Tapi aku jalannya di tepi-tepi, jadi lampu merah juga bisa jalan sih. Tunggu kalau di lampu merah ketiga ya, gak bisa. Mau nunggu lampu hijau baru bisa jalan. Lampu merah.
lampu hijau. Aku mau terus. Tinggal 18 menit. Boleh lah. Ini lampu merah keempat, lumayan jauh. Sini banyak mobil. Suster-suster itu. Thank you.
keluar rumah sakit cari ada apa enggak. Suntikan gula. Ini mobil orang kerja ya, taruh di tepi jalan. Sebelah sana juga. Supermarket. Supermarket. Big C Mart. Toko-toko. Ada toko Indo, toko Taiwan, campur. Aku beli di sini ada enggak? Apotik. Ini susu buat orang tua perempuan. Masuk. Thank you.
Kue klepon di toko Indo sama suntikan. Ini kampus. Itu sekolah suster.有没有那个？我送一盒真的。哦。
哎，我用那个嘞，不是这个嘞，当姐那个打针的那个。只要打。Udah pulang, toko Indo beli klepon sama kue lapis. Ah, jenang. Jenang ketan. Kakekku makan satu. Tadi beli suntikan ini yang buat gue... suntik gula darah, suntik gula, tapi nggak ada terus ini itu alkohol. Taruh di meja kayak gini kok kemarin bisa hilang. Ini alat-alat suntik kakekku.